Program ini dibawakan khas oleh Cahaya Mata Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita untuk Sukan TBS, gelanggang kita jago dunia bersama saya Luqman Muhammad yang tentunya akan membawakan perkembangan semasa Sukan Tanah Air. Masih terasa bahang kehangatan Sukan Malaysia Sukma ke-21 2024 Sarawak apabila kontijen negeri Sarawak muncul sebagai juara keseluruhan untuk edisi Sukma ke-21. Minggu ini Sukan TBS akan bersama dengan atlet Sukma Muay Thai Sarawak yang telah melakar kejayaan apabila muncul sebagai negeri yang muncul juara keseluruhan untuk edisi Sukma pada kali ini. Guys! Baik, ketika ini saya bersama dengan Ketua Jurulatih Muay Thai Sarawak iaitu Coach Muhammad Azan yang merupakan individu bertanggungjawab untuk memastikan skuad Muay Thai Sukma Sarawak berjalan ataupun berjaya memungut kejayaan pada edisi Sukma kali ini. Apa khabar Coach? Khabar baik. Baik Coach, mungkin Coach boleh memberikan sedikit pandangan. Bagaimana Coach melihat kejayaan yang dilakar oleh anak-anak buah anak-anak Muay Thai Sarawak untuk edisi Sukma pada kali ini Coach? Okey, assalamualaikum. Untuk edisi kali itu kita melakar satu sejarah berbeza dengan edisi-edisi sebelum itu, di mana untuk edisi kali itu Sukma 2024 kali itu kita menjadi juara keseluruhan dengan pungutan pingat yang paling banyak iaitu 5 pingat emas, 4 perak dan 1 gangsa. Berbeza dengan edisi-edisi yang sebelum ni. Jadi untuk edisi kali itu kita melakar sejarah lah. Sejarah yang luar biasa. Baik, Coach, kita difahamkan tidak mudah untuk Muay Thai Sarawak pada edisi kali ini untuk mereka melakar kejayaan ini, kerana difahamkan juga anak-anak Muay Thai Sarawak berguru di Thailand, Coach. Dan mungkin Coach boleh kongsikan mengenai perkara ini. Okey, betul. Untuk edisi kali itu kita berkorban masa dan juga tenaga di mana kita betapa di Thailand, di Thailand dan juga di Kelantan selama 2 bulan lebih, di mana kita tak balik pun di Sarawak, kita menetap di Thailand dan juga Kelantan. Di situ kita menyertai banyak perlawanan dan kita juga berlatih dengan jurulatih-jurulatih daripada Thailand lah. Jurulatih-jurulatih yang berpengalaman di Thailand dan juga di Kelantan. Jadi untuk kali itu semua pihak memberi sokongan komitmen yang sangat luar biasa untuk Muay Thai lah, supaya kita berjaya dalam Sukma kali ini. Coach, mengambil langkah untuk memberikan pendedahan kepada atlet-atlet untuk menjalani latihan di Thailand. Sudah tentu saya kira ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Persiapan ini mungkin satu persiapan yang cukup rapi dilakukan oleh skuad Muay Thai Sarawak sendiri. Bagaimana Coach melihat? Okey, untuk kali itu kita mengambil langkah yang berani. Untuk kali itu kita mengambil langkah yang sangat berani di mana kita menetap di Thailand dan berlawan di sana. Berbeza dengan sebelum itu, kita hanya ada 1-2 perlawanan sahaja sebelum Sukma, tapi untuk edisi kali itu kita 1 bulan kita ada 2 dan 3 perlawanan. Perlawanan tersebut berlangsung di Thailand, di stadium yang International Stadium di Koh Samui. Dengan pengalaman itu kita bawa pulang ke Sarawak untuk berentap di Sukma lah. Saya percaya ini merupakan satu pendedahan yang cukup baik untuk anak-anak Muay Thai, yang mana saya juga difahamkan Coach,
ada anak-anak Muay Thai yang baru setahun jagung atau mungkin baru berbulan-bulan menyertai sukan ini, dan Sarawak sendiri berani untuk mempertaruhkan atlet ini ke peringkat sukma. Mungkin coach boleh kongsikan juga berapa ramaikah mereka? Okey. Untuk edisi kali itu kita mempertaruhkan atlet 15 tahun dan 16 tahun sahaja. Di mana atlet Sarawak adalah atlet paling muda. Di mana kita hanya beberapa atlet senior sahaja seperti Maurin, Hasbullah dan juga Nurizman. Untuk edisi kali itu kita ada satu atlet yang baru sahaja mempelajari Muay Thai tapi dia layak ke final, iaitu Azhar, di mana dia menunjukkan satu semangat juara yang sangat tinggi. Baru, walaupun baru beberapa bulan dia menyertai sukan Muay Thai, tapi dia memberi komitmen yang sangat luar biasa. Di mana kita pun memberi pendedahan dia yang terlalu cepatlah, kita bagi pendedahan dia fight di Thailand. Walaupun dia baru, kita mengambil risiko, memberanikan diri untuk bagi pendedahan luar. Jadi dia boleh tempuh semua tu. Jadi alhamdulillah dia berjaya ke final untuk sukma kali itu. Bagaimana coach melihat? Apakah sukan Muay Thai di Sarawak ketika ini semakin meningkat ataupun bagaimana coach? Sekarang ni alhamdulillah Sarawak, Muay Thai Sarawak sudah dikenali di Malaysia. Tambah lagi kita jadi juara sukma untuk edisi kali itu. Saya yakin selepas itu lebih ramai lagi atlet-atlet daripada Sarawak yang akan menempah nama di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia, insyaAllah. Mungkin yang terakhir sekali coach, harapan coach sendiri, di mana saya percaya jika boleh kita saksikan kejayaan anak-anak Muay Thai yang telah mengharumkan nama negara seperti Johan Ghazali, Kabilan dan sebagainya. Saya percaya coach juga ingin mahu melihat anak-anak Muay Thai yang kini sedang berjuang untuk Sarawak, mungkin satu hari nanti mereka juga mampu setanding dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Ya, betul. InsyaAllah. Kita sekarang ni pun kita dalam kata platform yang betul untuk melangkah yang ke tahap yang lebih tinggi. Seperti kita ada Texas, kita ada Maurin. Fighter-fighter baru kita juga ada potensi untuk berjaya. Malah lebih berjaya pun insyaAllah. Jadi untuk kali ini kita hanya mengharapkan sokongan, semangat dan kerjasama untuk semua orang Sarawak lah, fighter-fighter, jurulatih dan juga kelab, supaya kita lebih maju, lebih dikenali ramai dan lebih, orang kata lebih berkuasa lah dari dalam sukan Muay Thai. Ini pula atlet muda Muay Thai sensasi Sarawak yang menyumbang kejayaan dan membutirkan pingat emas. Dilahirkan pada 2 November 2008, Texas merupakan seorang lagi atlet yang sedang menyinar dan meningkat naik dalam sukan Muay Thai. My first time sukma, but training Muay Thai for 5 years already. Yeah. I say team lah, team help. You know, we train because I train in Thailand also, and then juga so. First month, I go Thailand and then balik here, train with my father, train in my gym, and then yeah, we make game plan, win goal lah, yeah. IFMA World Championship 2021 and 2022 in Bangkok and in KL. First one I win emas, and then second one I win perak, yeah. And other line is maybe Thailand, in Thailand, yeah. Oh yes, yes, one championship or AWS Rotterdam is the goal. Yeah, so end of this month I find Thailand. Hopefully we build up to one championship next year because my age is still a bit young. Yeah, so one championship, AWS, fight all. Yeah, the big stadium. I say, jangan takut lah, just try only. You know, have fun. Don't be so stressed. Like, oh, I punch wrong lah. You know, just have fun. Yeah. In Muay Thai, I say just like body damage, like after fight your legs are kid, or sometimes it's like here pain, there pain. I think that's the most lah, like, brain damage also, so have to take care. Yeah. Baik, ketika ini bersama saya merupakan atlet baru, dengar-dengar belum sampai setahun,
sudah beraksi di peringkat akhir untuk edisi Sukma pada kali ini, sekaligus menyumbang pingat perak untuk Muay Thai Sarawak, iaitu ketika ini kita ada Azhad Haziq Syafaat. Ya, betul. Okay, Haziq, mungkin boleh Haziq kongsikan juga perasaan apabila masih baru namun dapat menyumbang pingat untuk Sarawak. Salah satu perasaan kami yang dapat kami ekspreskan adalah first thing first adalah mestilah kami rasa takut, dan apabila dapat menyumbangkan pingat perak kepada Sarawak, kami rasa amat berbangga sebab kami atlet yang baru, belum sampai setahun lagi sudah dikenalkan dengan dunia top. Baik, sudah tentu risiko untuk sukan Muay Thai amat berat, dan bagaimana Haziq berani mendepani cabaran untuk sukan Muay Thai ini? Okey, sukan Muay Thai itu memang cabarannya agak besar lah, dari segi sakit-sakit badan, dari lebam-lebam dekat. Tapi ya, salah satu after fight pun ya, kita dapat macam ni, kita dapat just berani, kita berani cuba, berani tanggung. Ha. Berani cuba, berani tanggung. Okey. Itulah dia antara risiko yang perlu kita hadapi untuk menyertai apa jua bidang sukan tentunya. Betul. Haziq. Ya, dan berani cuba, berani tanggung. Baik, Haziq. Haziq masih muda. Betul. Jauh perjalanan. Betul. Apa sasaran Haziq sendiri selepas ini? Sasaran kami sendiri adalah untuk mendapatkan pingat gold pada next Sukma pada tahun 2026, insyaAllah. Dan mungkin expose lagi ke fight-fight di Thailand jika ada peluang. Dengar-dengar cerita ada menyertai Piala 2IT dan sebagainya? Seperti? Ya, mungkin dalam bulan 10 ini ada pertandingan Piala 2IT di apa tadi, panggung udara Kuching. Mm-hmm. So, persiapannya macam mana? Persiapannya as normal, perlu cutting weight. Itu one of the most thing yang sifat lari daripada kami, cutting weight. Mm-hmm. Dan all out training lah. Alright. Baik, terima kasih Adik. Mengakhiri episod minggu ini, kita kongsikan kepada penonton tips sukan atau teknik mempertahankan diri daripada dua atlet Muay Thai Sarawak. Okay, so today we'll show you technique on self defense if someone comes behind you. Okay, so let's say you come behind me. Punch and move away. Okay. Tips yang seterusnya. Texas tolak. Okay, kita berhadapan dan sepak bola di bahagian lutut supaya dia jatuh dan kita berlari. Program ini dibawakan khas oleh Cahaya Mata Sarawak.